Terkait nama calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan posisi Sandiaga Uno, DPD DKI Jakarta Partai Gerindra dan DPW PKS telah sepakat akan melakukan fit and proper test kepada dua bakal calon dari PKS. Dari hasil rapat internal dua partai pengusung PKS dan Gerindra, kedua partai pengusung tersebut menyepakati calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Sandiaga Uno dari partai PKS. Menurut Ketua DPW Partai PKS, dalam waktu dekat akan melakukan fit and proper test terhadap dua bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan dilakukan di partai pengusung. Sehingga dalam waktu dekat warga DKI Jakarta akan memiliki wakil gubernur baru. Pada hari ini dengan kursi wakil DKI Jakarta, yaitu bahwa akan ada badan bersama dan bersama untuk melakukan fit and proper test, dan tadi juga sudah disepakati bahwa kursi itu dimandatkan kepada PKS, dan nanti mudah-mudahan pada waktu berikutnya nanti akan segera disampaikan kepada publik ya, tentang dua nama kader PKS yang akan disampaikan ke pimpinan DPRD.